Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain. I hope I will. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Snyoga, dan hari ini kita akan membahas lagi Planet Zoo teman-teman, yaitu Planet Zoo ngeluarin announcement, yaitu ini teman-teman ya, bukan announcement, ini animal showcase teman-teman, yaitu Giant Ant Theater teman-teman. Oke, kalian langsung lihat aja trailernya berikut ini teman-teman. Syah! Oke teman-teman, untuk trailernya seperti itu. Kita langsung aja play ya teman-teman di sini. Kita analisis lah. Maksudnya ya kita analisis. Ya di sini ada air terjun teman-teman. Terus ini adalah kandangnya Giant Ant Theater. Ini dia kandangnya, dia langsung di tepi sungai teman-teman ya. Gila, kayak di Amazon gitu teman-teman. Mantap jiwa ini. Oke, ini dia kandangnya dan Giant Ant Theater teman-teman. Ini ekor. Ini hewannya teman-teman ya. Di sini ada obor-obor. Ini adalah termasuk pieces baru teman-teman ya, atau item baru. Semuanya di sini termasuk item baru sih. Ini juga mungkin ini enrichment item, new enrichment item, atau ini adalah food, tempat makannya mereka teman-teman, bukan enrichment. Ini tempat makan biasa. Tapi bisa jadi enrichment sih. Bisa jadi ini enrichment teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini dia Giant Ant Theater, yang di sini ada Rubbing Pillar dan di sini ada beberapa batu berlumut di bagian belakang dari kandang mereka teman-teman ya. Jadi ini adalah tempat makan mereka ya. Ini isinya pasti serangga teman-teman. Kenapa dinamain Ant Theater? Karena mereka mungkin makan semut, teman-teman. Ant Theater. Wow. Ada bunga, ada seekor lagi. Lumayan besar ya, teman-teman ya. Ya, ini ada apa lagi? Enggak ada apa-apa sih, cuman kelihatan di sini ada bangunan, maksudnya item baru atau pieces baru dari bambu, teman-teman ya. Dan di sini itu atapnya itu kayak di yang tema Afrika itu, tahu nggak teman-teman? Tapi yang tema Afrika itu kayak lebih atapnya itu kayak lebih tebel gitu, teman-teman ya. Yang ini kan tipis-tipis gini, jadinya mantap. Daripada yang tebel-tebel itu enak yang mantap-mantap, enak yang mantap-mantap. Enak yang tipis gini teman-teman, lebih keren lah, lebih simpel dia dilihatnya teman-teman ya. Di sini ada potongan-potongan batu ruins atau yang apa, semacam tempel yang udah rusak teman-teman atau runtuh teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi di Rubbing Pillar dan ini adalah shelternya teman-teman ya. Nah, lihat nih, ada yang lagi makan nih. Gila sih animasi yang lagi makan, ntar ya. Lihat nih di sini nih animasi yang lagi makan. Tuh, ngais-ngais gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada baby Giant Ant Theater. Oh, ini Giant Ant Theater teman-teman. Kirain ular. Oke, ini ada tanaman baru. Dan orang ini selalu ada teman-teman. Di berbidatang saya ya. Selalu ada. Bagus sih tanaman baru ini, bisa nyambung-nyambung ke tanah di gini teman-teman ya. Ini lebih terlihat, kesan realistisnya itu terlebih terlihat gitu teman-teman. Ini anaknya ya, baby Giant Ant Theater. Wow, it's amazing bro. Kita lihat besok bakal ada apa lagi nih. Bakal ada ini apa lagi, animal showcase apa lagi. Mungkin kalau saya sih mungkin capucin monkey teman-teman ya, atau enggak
lama. Jaguar pasti terakhir sih sebenarnya biasanya. Soalnya yang paling sangar itu, teman-teman. Ya kita masih di angle yang sama kayak tadi, cuman ini terlihat ruinsnya doang ya, lebih jelas. Ini lagi minum-minum teman-teman di tepi sungai. Kan mereka kandangnya di tepi sungai gitu, teman-teman ya. Oke. Overall enggak ada yang jelek lah. Bagus semua, teman-teman ya. Ini dia shelternya kan. Kalian bisa lihat di sini ya. South America back. Oke. Udah sih, teman-teman ya. Saya enggak sabar banget 7 April. Kita tunggu bareng-bareng teman-teman ya, sambil lihat video-video saya yang building-building itu ya. Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video kali ini. Video singkat ini teman-teman ya, cuman bahas Animal Showcase yaitu Giant Underdark. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.